Badan Narkotika Nasional siang tadi menggerebek pengiriman narkotika jenis ganja asal Aceh. Penangkapan dilakukan di kawasan perumahan Pesona Metropolitan, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Dua orang yang merupakan sopir dan kernet truk ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk menyamarkan aksinya, pelaku menyembunyikan barang bukti setengah kuintal ganja di bawah tumpukan pisang dan hasil bumi.